Pemirsa, masyarakat kita saat ini sungguh membutuhkan pemimpin-pemimpin atau gembala yang setia, yang mampu melayani dan memberi arah ke masa depan. Umat mendambakan seorang gembala yang tekun menjalankan tugasnya, baik di saat senang maupun masa-masa yang sulit. Pada tanggal 11 Juni 2008, umat Katolik Keuskupan Padang merayakan pesta perak tapisan uskupnya, Monsinyur Martinus Dogma Sitomurang UFM Cup. Berikut ini liputan singkatnya. Menjadi pastor ya, menjadi pastor itu kata semua orang, di keluarga maupun orang di kampung, di desa yang mengenal, memang dari sangat kecil itu sudah saya utarakan. Dan memang sejak kecil, sejak sadar, saya sudah merasa itulah. Banyak alasan untuk itu. Rumah kami dekat di pastoran, dan pastor itu memang tampil sebagai sosok yang sangat memukau dari segala sisi, kan? Menjadi pastor ya, tidak pernah terlintas, apalagi mencita-citakan, tidak pernah. Sebagai komunitas.
dari mana pun, dari mana dia juga datang. Horas! 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 Yahu! Yahu! Tuhan senang kalau kita ketawa, tersenyum, dan bergembira. Karena kita pantas bergembira, karena telah dipilihnya hambanya, Dogma Situmorang menjadi uskup 25 tahun menggembalakan keuskupan pada waktu itu. Sukanya banyak ya, sukanya banyak sekali. Ya, yang paling mengesan. Paling mengesan saya rasa adalah bahwa umat pada dasarnya baik ya, dan berkehendak nih. Ada kasih. Dan saya rasa bukan sentimental personal saja, tapi ada kasih. Tetapi sedihnya juga bahwa justru di kalangan pastor-pastor juga tidak sedikit memang yang menyedihkan ya. Yang pergi, ya pergi dan pergi dengan cara yang ya, macam-macam. Itu sangat menyedihkan dan tetap membekaskan bagaimana. Harapan ke depan, saya bahwa umat ini sebagai komunitas kaum beriman di Kuskupan ini benar makin sadar akan kehormatan, akan keluhuran martabatnya sebagai orang-orang iman, orang terpilih, yang sekaligus juga adalah rasul, adalah saksi, adalah rahmat untuk masyarakat itu. Kesadaran ini bahwa kita tidak sekedar ya senang-senang gitu. Secara sangat khusus saya harap bahwa umat Katolik benar bisa menampilkan dirinya sebagai saudara, sebagai anggota masyarakat kan, yang terintegrasi gitu, tidak sekedar ditolerir, tidak sekedar ada di situ gitu, tetapi diperhitungkan tanpa harus merebut agar diperhitungkan, tapi karena kualitas hidup, karena kemauan terlibat, karena katakanlah sisi sosial dan kemanusiaan iman ini benar. Bagi kita semua, kami masyarakat Kabupaten Pulau Mentawai, khusus lagi umat Katolik, menyampaikan turut berduka cita atas dipanggilnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Uskup Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, yang telah dipanggil Tuhan kemarin jam 21.38 di Bandung. Sekali lagi kami seluruh umat Katolik turut berduka cita atas dipanggilnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Uskup yang sangat mencintai Mentawai. Karya-karya almarhum, karya-karya beliau di Mentawai begitu banyak.
kami merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan hati Bapak Uskup, perilaku Bapak Uskup dan perhatiannya terhadap Kabupaten Kulon Utama. Kepada seluruh umat Katolik dan masyarakat Mentawai pada umumnya, kami mengajak, menghimbau untuk tetap kita berdoa, mendoakan Bapak Uskup kita, semoga Tuhan diterima di sisinya. Amin.